sini deh. Kenapa? Sini, kamu tahu nggak sih? Apa? Kamu tahu kan si Adam anak kelas sebelah? Nggak tahu. Kenapa? Katanya dia ikut Olimpiade, Mat menang ya? Gitu ya. Terus menurut kamu ini gimana sih? Kamu nggak suka banget ya dia? Kayak salah sih banget. Masya Allah, ngapain kalian berempat di sini? Ngapain? Kalian puasa gitu? Puasa? Kalian bulan Ramadan kita gak puasa. Kalian puasa itu untuk apa tujuannya? Terus kenapa kalian menyimpangi orang? Ya, terus kenapa? Ya kalian mendapatkan dosa. Sia-sia puasa kalian. Laper, haus, tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sekarang. Bukannya dapat pahala, kalian dapat dosa dengan menggibah. Kalian tahu gak Al-Hujurat? Ayat ke-12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Surat Al-Hujurat ayat 12. Salat asar yuk, mumpung udah asar nih. Ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Bahwa kita tidak boleh mencari kesalahan orang dan sebagiannya juga tidak boleh digunjingkan. Enggak dilihatin mereka di ini. Bumi, ayo cepat bumi ceramah. Ini bisa.